Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tembusin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Kenapa babi jalan tunduk? Babi jalan tunduk. Kalian tahu enggak kenapa babi jalannya tunduk? Kan dia enggak suka nunduk. Tebak. Sebab dia tahu malu. Tahu malu. Kau ni manusia tak tahu malu. Mbak, perasaan aku diem aja deh. Kita sampai disindir habis-habisan, Kak. Iya. Dan kayak gitu ngapa, Kak? Selalu diem aja loh. Kenapa? Jalan menonong babi pun tahu tunduk. Aku juga kalau jalan depan yang tua ya pasti nunduk loh. Nunduk aku. Ayo guys, ayo. Gak ada, gak nunduk aku. Gua gak tahu guys. Siapa yang babi, gak tahu. Mantan lo kali. Iya, mantan gua babi, udah. Boneka. Arwah borongan ngecornya padahal kerasa banget sampai sini, Man. Pentilnya enggak seberapa ngecor itu. Ngecor dulu besok. Harian gitu. Aura street fight. Street fighter anjir. Gitu. Auranya aura bagus loh padahal, Bang. Iya, kenapa harus dirubah gitu ya? Ini dulu waktu ditolak Irwan. Gua respect banget Irwan. Gua harap Irwan kali ini tuh menyesal 6 jam. Ya, kasih tahu ya, lah. Kita bikin Irwan meleleh. Masyaallah. Disumba sih ini Irwan udah menyesal tujuh turunan Irwan. Udah. Lagi ngisap rokok Hadi, netes air matanya sebelah. Makanya Irwan yang dulu mantan lo kayak kedipan matahari. Mirip kan guys dulunya. Dulu. Sekarang kayak orang kasih. Iya, iya. Irwan sedang merenung. Wah, pakai rokok ilegalnya guys. Walah. Ilegal banget. Gua ngerti Irwan. Kalau lo nonton video kali itu Irwan, gua ngerti perasaan lo Irwan. Capek kan? Capek banget pasti itu. Jadi Irwan. Isap saja rokok ilegalmu. Ovil laki selalu ingin tahu bagaimana dunia kerja. Si, aduh, jangan usil deh. Kalau mamaku bilang gratil, ojeng gratil. Si. Tanganmu iku lo. Iya. Yuh, ngolek jadi apa mekanik si? Mendadak ya. Lihat komentar guys. Soalnya itu bakal berguna kalau nongkrong udah jam 12 ke atas. Semua akan cerita gimana dunia bekerja. Sebatas kasur rumah sakit aja bakal diceritain gitu ya. Obrolan udah abis. Apa yang ditanya yang gak penting. Terakhir pembahasannya apa? Iya benar sih. Sebesar ya. Isinya apa ya kira-kira, angin apa air? Lu apa isinya? Daging apa lemak? Capek banget. Penting yang ditanya. Udah ngelantur ya. Dia ngapain? Nyalain genset ini ya? Gua jujur banget ya, jam berapa sih? Setengah satu guys ya, gua reaction setengah satu malam. Ngelihat kakak-kakak ngidupin dompeng. Oh, dompeng? Gabut banget jiwa gua. Oh, kirain genset loh. Terus, bocah engkol. The real. Tapi itu engkol. Sakit loh guys. Kayak, lagi, apa sih Kak, namanya? Bisa yuk. Lengan tuh kayak, aduh apa sih, susah ngejelasinnya. Iya, tangannya berotot guys. Iya itu. Sabar, bisa iya. Ada. Mana yang laki, gak ada lakinya kan? Gak ada lakinya itu. Terus bisa yuk, sekali lagi yuk. Bocah engkol gasken. Ini kali ini bisa nih. Bisa loh. Masuk gak apa-apa, angin. Gak apa-apa. Kak, itu masuk angin, Kak. Dompeng kalau ada dipijit begitu dulu masuk harusnya. Angin. Biar keluar anginnya. Alergi apa? Alergi sama cewek yang gak cukup satu cowok. Emang respect. Ada cewek yang gak kita cukup satu cowok? Dengan suara, kenapa ditolak yang kamu lagi di mana? Aku lagi beres-beres rumah, kenapa? Kenapa? What the heck? Wow, wow. Beres-beres wow. Rumah. Oh. Keciduk juga apa? Akhirnya. Rinso, 2500. Ingat teman-teman, selingkuh itu adalah penyakit. Jangan kasih kesempatan kedua untuk orang yang berselingkuh.
itu udah cara satu-satunya untuk orang yang ketahuan selingkuh adalah tinggalin. Cari lain. Iya bener, harus gitu. Banyak, buat lo juga yang perempuan seperti itu. Kecuali lo dibuat apa sih namanya untuk siapa? Dibuat untuk orang buta yang gitu sama cinta. Ih. Detik, suami beli cilok rondo. Oh, enggak, bentar dulu nih. Detik, maksudnya? Detik suami beli cilok janda. Janda ya? Rondo itu janda ya? Oh, gue ngerti anjir. Oh jadi anjir, istrinya mantau di live istri gitu. Kan nonton live ibu-ibu yang janda ini di screenshot pas suaminya. Ya mampus. Oh habis. Bakal rumah, jadi masalah nih. Rumah. Sampai rumah udah tidur di luar. 50. Terima kasih lancar selalu rezekinya. Oh, bukti tamparan yang sangat merusakkan. Kayaknya tuh bakal diungkit deh seumur hidup. Lancar rezekinya selalu abang. Kan benar. Wah, lu bakal diungkit seumur hidup lu, Bang. Enggak bakal dibiarin tuh, enggak bakal dilupain. Segala. Niat masalah dari awal istriku, Bang. Sampai kali dunia enggak lu, Bang. Ya Allah, astaga. Bisa di-screenshot sama binimu lu. Nih bininya spek Intel kak, banget ini ya. Udah cetan kak, makanya pas datang langsung, dikasih. Oh iya ya, baru datang lah langsung dikasih. Ini gak boleh begitu. Wah. Oh, iya makin ya. Seru oh, nih. Karena udah dipesen iya. Begitu datang, gak perlu tanya berapa langsung iya, kasih. Iya benar iya loh. Kecolongan lo kak, udah nginep mereka ini. Ngeri banget. Baru aja lihat degu 7 menit. Kenapa 7 menit doang? 1 jam maksudnya lah. Video ini. Astagfirullahaladzim. Beneran loh. Beneran ada ya? Iya beneran ada ya? Gagis. Untung gua ada anak godaan yang begini. Video ini minimal durasi 1 jam lah bos. 1 jam. Lah dia punya loh. Lagian ya kali. Astaga. Kayak gua cuma 7 menit. Udah lagu udah. Ih beneran sejam ya. Sejam doang mah, besok jadi milik orang lain. Iya bener sih. Kenapa? Lamaran sekalian nikah. Ya kan Miss Brownya udah punya laki. Gimana dong? Kita berhenti di sini dulu ya, lihat City Light. Ini yang kemarin gue liat, guys. Ada ini di mana sih? Ada lagi lo. Daerah mana lo ini, Cuk? Wah. Ini oh itu lo ada lo. Jogja itu. Lo enggak usah nyari. Capek-capek nyari Bang Andreson kok malah kemana? Ke situ gua. Oh, situ ya. Modal teh satu, rokok. Oh, enak bicara, banget. Selesai. Sedap. Ih, ada matanya anjay. Ih, ini keren loh. Paling keren. Ih, ganteng kali, Bang. Sejauh ini yang paling keren truk di Indonesia cuman dia. Cuman iya. Hidup loh dia. Bisa lihat kiri kanan. Nama truknya loh. Adalah truk Parman. Truk Parman. Gokil. Sangat keren cok. Banget. Kayak ganteng banget bawa gitu kalau jadi lo. Orang ini. Ih. Itu di mobil tuh gini semua tuh. Anak-anak, Pak, motornya hidup, Pak. Pak Likmu itu panggil dia. Semua keren-keren. Cari lawan yang sangar gondrong, gaskan. Ya Allah. Gimana ya? Aduh capek banget gue. Kakinya aja bang. Anak ukuran 7 hari itu. Ya Allah lu kakinya ditendang udah. Apa ini anjir? Apa tuh? Apa itu cok? Kuntilanak ya? Apa itu? Jemuran ternyata bangke. Udah takut-takut deh. Rupanya cuma kemeja sama kolor. Sebenarnya pareidolia adalah hantu yang ketahuan tapi berubah jadi benda yang ada di sekitar. Ada seriusan di sekitar. Ini apalagi gak anjir. Mungkin deh pareidolia. Mana ada Terus begitu kita ketahuan jumpa jadi apa dia? Balik dia jadi berubah jadi apa? Jadi WC. Apa? Setan apa lagi itu? Ada aja model baru sekarang ya. Jemput teman tapi udah hafal suara motornya. Nah suara motor teman lu kayak gimana ya guys? Sih kalau udah keseringan denger itu ya udah, pasti udah hafal banget. RX-ing ya? Bukan juga. Lagi Gitar MX nih. Satria Epiu nih. MX King kayaknya sih. Masa sih? Ya lebih dari itu deh.
si suara motor Jamal sih? Gua gak bohong. Iya gak sih? Suara motor Jamal gak bohong. Ini yang kamu sebut. Motor ada orang goreng kacangnya. Goreng kacang. Mesin jahit juga ya. Iya, mesin jahit masih oke lah. Masih iya mirip lah suara mesin jahit. 2%. Heeh. 98%-nya suara apa? Suara klep sama temeng. Dan gue yakin kalian-kalian semua yang sini pasti punya temen yang punya motor suaranya punya. Suara apa? Klep temeng. Iya benar. Nepot model baru tuh di mesin suaranya. Apa sih ini? Gak, bapak yang belakang kok ada masalah ceritanya. Capek gue anjing. Yes. Sa. Bisa pas gitu loh. Ngayatin anjing. Iya. Set gitu kan. Sengaja bapaknya dilepein biar ada suara nyari ngetek gitu ya. Bonus. Bapaknya yang belakang MM anjing. Ngerti banget tuh. Bisa join enggak? Harusnya dari awal disensor. Gitu. Ya Allah. Oh, punya ide kan. Idul, ya Allah sesat, Bang. Kalau lo ngeliat video-video yang disensor dengan Mandarin Sweat itu artinya gue gak mau lo ngeliat hal itu di channel gue. Iya. Mending lo lihat sendiri aja. Bener. Ya di akunnya langsung gitu guys. Ini mah spek yali-yali ya. Aisyah, buka tanganmu Aisyah. Matanya cakep bener loh. Buka Aisyah. Aisyah. Kenapa sih? Kenapa buka sih? Aisyah. Ya udah biarin aja dia enggak mau jangan diliatin. Tutup congormu. Kami mau lihat congormu. Buset. Cina banget dah. Jadi gambar enggak guys? Sejauh ini dia kayaknya masih aman. Masih aman. Baru dibilang mak. Gimana sih? Drawing ya Allah. Apaan sih drawing baru funny? Baru dibilang aman tuh. Mak, amit mak, kalau video mak. Bang, lu harus beli semuanya deh. Kasian mbahnya lo. Lo dosa lo. Iya Gangguin orang tua lo. Mbahnya itu malu lo di videoin. Kalau diajak bicara sama cucunya itu nggak usah yang ngomel lah. Jatuh gorengannya. Ya kan dia malu di videoin. Gimana sih? Cewek foto sama idolanya. Cewek foto sama idolanya. Terus? Terus apa? Bukankah ini yang viral kemarin? Iya. Mereka ini gak saling kenal berdua gitu. Menarik. Terus kenapa? Cowok foto sama idolanya. Ini pemain semua loh. Miss Brew. Siapa itu? Sama rekan-rekannya itu. Wah. Ya siapa? Alay, tiga orang dia Teguh tiga Mandi loh. Bang Miss Teguh baru Miss Brew. Ini Ujia Dea. Respect Bang, respect. Kok bisa bang langsung tiga Teguh loh. Teguh Mandi gak ada apa-apa. Langsung sekeluarga. Sekali tiga loh.